Kami ingat ini CSA Gua akan membuka kapsul GP Crossfire Stars 2019 Celebrate di Crossfire Indonesia. Videonya dimulai sekarang. Halo dan selamat datang kembali di Nix CSA. Gua Nicola Safir dan selamat tahun baru 2020 ya. Dan sudah cukup lama sekali gua tidak menyapa kalian dalam bentuk format ya seperti ini nih pokoknya. Dan sesuai dengan omongan gua barusan, gua akan buka kapsul GP yang cukup baru di Crossfire Indonesia, yaitu CFS 2019 Celebrate ya. Kita nyebutnya cuma CFS doang, CFS 2019 ya, nggak tahu kenapa. Dan ini untuk pertama kalinya nih merupakan kapsul GP yang isinya cukup banyak. Set juga terutama ada FN Balista, ada EDP, PMR30, Steyr TMP, AK12, dan juga yang gua cari yaitu granatnya. Ini pertama kalinya ada granat permanen di Crossfire Indonesia dari kapsul ya. Dan mungkin nanti bakal barengan sama yang Xmas juga. Oke, jadi mungkin nggak usah basa-basi, gua ada modal cukup banyak di sini. GP-nya ada 1,5 juta GP. Langsung aja gua akan buka 10 di sini. Kayaknya barbar aja deh. Oke, awal yang cukup bagus, 10.000 GP. Langsung cashback, belum apa-apa. Oke, pertama, yang pertama EDP dulu, boleh. Oke, EDP CFS 2019 Celebrate, jangan lupakan Celebrate-nya. Ini bukan senjata CFS masalahnya. Ntar banyak yang protes. Oke, pertama EDP dulu ya. Oke, lanjut, tambah lagi. Kelihatannya gue bakal komplit satu set dalam waktu yang cukup dekat ini. Awal yang cukup bagus loh, belum apa-apa. 10.000 GP plus EDP. Bagus, bagus. Oke, terus. Kanan terus, bola emasnya. Kurang asem. Ya, ke bawah dia. Oke. Tambah lagi, masih banyak, auto spin saja. Aku pengen ngerti ini dari sistem dapetin gua apa ini. Terus. Kok kayaknya zong ya? Iya, bener. Oke, beli lagi. Masih banyak, gak apa-apa. GP-nya masih banyak kok. Yang kedua, AK12 CFS 2019 Celebrate. Oke, sip. Yes, next. Oke, sudah dua ya. Dua dari berapa? 6 ya. Dari 6. 5 apa 6 ya? Gue lupa. Oke. Gak apa-apa. Masih 1,4. Cukup banget. Harusnya cukup lah. Belum nongol lagi, nggak apa-apa, beli lagi. Gue sudah mempersiapkan GP cukup banyak memang untuk ini, sudah mengantisipasi untuk ini. Dan ini gue harus dapat semua, terutama granatnya gue targetnya bisa dapat. Ya syukur-syukur lebih dari satu lah gitu, tapi dapat satu yang nggak apa-apa lah. Oke, belum nongol lagi. Ayo. Sisa TMP, PMR, Balista, Granat. Berarti 4. Menarik. Ada apa ini? Mungkin back dulu deh. Mungkin gua ngosongin beberapa dulu.
Oke, kita tulis ini dulu. Gua harus masukin beberapa dulu. Smoke. Oh, no, no, no. Oke. Smoke masuk semua. Habis itu grenade zombie. Oke, masuk. C4 kitnya, aduh sisa dua. Oke, ini dekompos saja. Oke, jadi sementara baru AK-12 sama EDP, kita beli lagi. Gua ngincer granat di situ. Harus dapat granat. Oh. Baru digas sebentar, langsung TMP CFS. Celebrate. Oke. Ingat, ini bakal banyak yang protes. Ini mentang-mentang belakangnya tulisannya CFS 2019, ini bukan senjata CFS. Ya. Senjata CFS tetap PMR 30. Bukan itu maksudnya. Tetap senjata CFS tetap yang rules-rules itu AK. AK lagi ternyata. Cepet. Menarik. Boleh nih. Wah, bisa selesai cepet nih. Wah. Ya. Berarti AK-12-nya 2, TMP-nya 1, EDP 1, PMR 1. Sisa balista sama granat. Oke. Beli lagi. Tadi ngomong tentang apa kita? Oh iya. Senjata CFS. Senjata CFS itu tetap AK-47, M4A1, Steyr AUG, SG552, MP5, P90, XM1014, shotgun lo ya. M60, Colt 1911, Desert Eagle, beli lagi. BCX, knife, dan ketiga granatnya. Ini cuma celebrate aja, untuk selebrasi, bukan untuk ya menggantikan senjata CFS yang asli itu. Lama ya? Berapa ini? Padahal cuma tinggal event balista sama granat doang ini. Feeling gue bakal dapat duplikat lagi antara AK-12, PMR, TMP, atau EDP-nya. Nggak tahu yang mana. Oke, masih 1,2-an. Cukup banget gitu. Cukup banget. Oke, gua bersihin lagi dulu aja. Dekompos, oke. Masukin ini di dekompos dulu. Sisanya C4 kit. Masuk semua. Habis itu kita screen-nya itu cuma satu, oke. Dan smoke. Oke, ah. Oke. Yes. Oke. Jadi sementara baru itu ya. Ini yang CFS. Oke, masih event balista sama granat yang belum dapat di sini. Oke, nggak ada yang lain, nggak ada grenade slot sayangnya. Sebenarnya kalau ada grenade slot tuh ya sangat membantu sih ya bagi gua. Ternyata di CFS GP ini tidak menyediakan grenade slot sama sekali. Ya, sayang sih. Padahal tadi gue ngomong, ini bakal selesai cepet, tapi kok kayaknya bakal lama ya? Kebiasaan, mesti selalu sisa dua senjata tuh yang bakal lama banget loh. Kalau gue buka kapsul-kapsul set, selalu begitu, gak tau kenapa. Oh, akhirnya! Event Balista CFS 2019 Celebrate. Good. Tinggal satu lagi granatnya ini. Nah, berarti sudah 5 dari 6, tinggal cari satu lagi granatnya doang ini. Oke, event balista berhasil didapatkan. Dan ya kayaknya ini cuma beberapa versi Crossfire juga sih yang ngasih senjata CFS Celebrate. Ya entah yang tahun lalu atau tahun ini secara permanen sih. Seinget gue Crossfire Cina ngasih. Ini Indonesia pertama kali ngasih juga. Gak tahu CFS lain kayak gimana. Oke, next.
bakal membosankan ini sebenarnya. Jelek. Susah meninggal. Aduh, capek. Mungkin gini nih. Padahal cuma tinggal satu loh, granatnya doang susah amat ya. Ah, meninggal. Aduh. Gak apa-apa, masih 1 juta, cukup-cukup lah. Cukup-cukup banget. Oh, duplikat yang kedua setelah K12 balista lagi. Ah, meninggal. For fuck's sake, ayolah. Granat susah amat sih. Oke, 10.000 GP, sedikit cashback lah. Bener jadi lamang ini, astaga. Ini lama-lama judul video bisa berubah nih dari membuka kapsul CFS 2019 jadi berburu granat CFS 2019 Celebrate. Ya ampun. Aduh. Dah, ngedekompos beberapa dulu deh. Kecuali C4 gitu. Wah, udah 100 sampai 184 tadi. Oke, granat zombie. Select all, oke. Itu C4 kit, oh masih banyak ternyata. Oke, habis itu smoke-nya cuma 2, oke. Oke, jadi itu baru ini semua nih. Kurang granat doang loh, herannya. Astaga, ini doang susah banget loh, heran. Ayolah, ini ya break. Dari tanda tanya gue mau pakai apa, satu klik lagi. Ini bakal lama banget ini. Astaga. Ayolah, granatnya dong. Berburu granat CFS 2019 Celebrate. Aduh. Beberapa teman gue dapat granatnya duluan, bahkan duplikat. Gue malah yang lain-lain yang duplikat. Ngajar emang. Gatel tangan gue. Ayo dong, granatnya susah banget. Ah, meninggal.
Ayo. Balista lagi. Aduh, 3 balistanya dong. Ah, tobat. Ini yang nyari granat susah banget. Akhirnya berburu granat CV selesai juga. Anjing, berapa kapsul itu? Ya. Selesai juga akhirnya semua CFS 2019 Celebrate. Wah, lama juga ya cuma nyari granat doang. Oke, selesai juga akhirnya. Oke, kita pilih dulu. Ini dikompos saja, habis itu ini. Oke, ya kemudian C4 kit. Oke. Grenade zombie. Oh, nggak bisa dilihat langsung. Nah, akhirnya semuanya komplit. CFS 2019 Celebrate. Oke, EDP, AK-12, TMP, PMR, Balista, Granat. Oke, masuk inventory dan ayo kita lihat. Kita urut dari kita scroll dulu, kayaknya susah deh. Dari rifle dulu, AK-12 CFS di sini beres. Hah, kemudian sniper tuh FN Balista mana? Ah, ini FN Balista. Kemudian SMG itu shotgun dulu aja. EDP di sini. SMG. TMP CFS. Habis itu ada pistol tuh PMR-nya di sini. Dan granatnya, paling atas granatnya. Wah, istimewa. Wah, gila. Ini benar-benar gimana ya? GP gue udah sampai tinggal 900 ribuan ini. Gue berani yakin gue bisa dapetin TKB 0111-nya ini cukup gampang. Karena ya gimana ya? GP-nya masih cukup sih. Dan ini kayak TKB 0111 ini bakal ada di video selanjutnya ya. Ini kalau nggak salah baru Crossfire Cina, Rusia sama Indonesia yang rilis TKB 0111. Kalau nggak salah tuh ya. Dan yang penting intinya gue udah berhasil dapetin semua CFS 2019 Celebrate termasuk granatnya. Ya nggak tahu ini video sudah jadi judulnya apa. Entah itu membuka kapsul CFS 2019 Celebrate atau malah justru berburu granat CFS 2019 Celebrate. Nggak tahu entah kreativitasku saat editing itu bagaimana. Dan hasilnya bakal menjadi video inilah. Oke, mungkin sudah cukup panjang lah ya. Dan jadi mungkin demikianlah video kapsul gue di tahun 2020 ini yang pertama kali. Terima kasih telah menonton dan gue Nix Yesayo, Crossfire Coverage Statement. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Until next time, talk to you then.